anggota DPRD ini mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 11 dilaksanakan reses masa sidang pertama di tahun 2020. Jadi yang semua 85 orang itu kembali ke daerah lebihnya, menyerap aspirasi masyarakat, itu menjadi bahan nanti di resesnya untuk dijadikan rekomendasi dan itu diperkenalkan untuk gubernur aspirasi yang dia dapatkan, dia serap di daerah lebihnya, apakah itu terkait dengan masalah-masalah program pembangunan, baik dari segi pendidikan serta masyarakat. Jadi memang dalam tanggal 4 sampai tanggal 11 semua anggota DPRD, DPRD provinsi melaksanakan kegiatan reses yang sudah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD provinsi. Berarti ini reses pertama tahun 2020? Iya, reses pertama di masa sidang pertama di tahun 2020. Semua di 80 sudah cukup, 80 termasuk yang 2 orang baru dilantik. Iya, 2 orang. Karena setelah kan dilantik itu sudah diangkat sumpahnya, itu sudah diberi hak-haknya sesuai dengan aturan penambahan, termasuk resesnya. Anggaran per anggota untuk reses itu Pak berapa? Dana yang digunakan begitu untuk keperluan reses? Iya, itu kan di sekon ki. Jadi ya, yang kelola anggaran resesnya itu kan sekretariat. Yeah. Jadi cuma mereka cuma mendapatkan biaya SPPD ke daerahnya. Jadi anggarannya memang kan itu kan harus berapa titik. Mm-hmm. Sesuai di petunjuk teknis itu 4 titik. Oh, 4 titik. Selama 1 minggu itu? Selama 8 hari. 8 hari. Jadi, titiknya itu ya minimal yang dihadiri 167 orang itu yang 35 juta per titik. Oh. Dihitungnya titiknya. Oh, per titik 35 juta. Ya. Kali 4 begitu persen. Itu minimal ya, minimal per titik bisa sampai 6 titik terserah. Oh. Ya. Oh, anggota dewannya yang menentukan titiknya sesuai dengan yang kita yang tentukan titik, minimal 4 titik.